Buat sahabat OVI yang mau lihat berbagai macam binatang di dalam akuarium, mungkin akan langsung teringat SeaWorld Ancol. Tapi sudah tahu gak kalau ada tempat lain selain SeaWorld? Tempat wisata yang terletak di Neo Soho, Jalan S. Parman, Kavling 28 Jakarta Barat, dan tidak jauh dari Mall Central Park. Namanya adalah Jakarta Aquarium and Safari. Tempat wisata ini sebenarnya ada di dalam mall, berada di LG dan LGM. Antrian tiketnya juga kayak mau antri belanja di mall. Harga tiket berkisar antara Rp150 sampai dengan Rp250.000 per orang. Di depan gerbang masuk, kalian akan disambut oleh Putri Duyung yang menyapa pengunjung dengan ramah. Nah, dari sini kita mulai virtual tour. Lorong setelah pintu masuk berkesan agak gelap dan pencahayaan fokus ke flora dan fauna yang ada di dalam akuarium. Flora dan fauna ini berasal dari air tawar ataupun air asin. Tempat wisata ini buka dari pukul 10 pagi sampai dengan 9 malam. Fasilitas di sini cukup lengkap ya. Ada locker, toilet, shower room, baby changing room, WiFi, kafetaria, dan akses khusus untuk pengguna kursi roda atau baby stroller. Di sini tidak hanya ada binatang yang hidup di air ya, tapi ada juga primata seperti monyet, ada burung, ada reptil, dan masih banyak binatang yang lainnya.
wisata akuarium and safari ini merupakan taman wisata indoor terbesar di Indonesia loh. Di sini ada 3.500 spesies dan luas area sekitar 1 hektar yang dibagi menjadi 2 lantai. Di sini ada animal attractions, animal shows, aqua trekking, dan mermaid show. Dalam area ini, selain ada kafetaria, ada juga tempat bermain untuk anak-anak.
ini dia yang paling ditunggu-tunggu, Mermaid Show. Yuk kita tonton tayangan singkatnya ya. Is the pearl of the South Sea.
The years pass by, and on every full moon, the king ventures down to the beach to see his beautiful daughter. She was always there to greet him and show her endless love. Gimana sahabat Ovi? Seru kan virtual tour-nya? Kapan-kapan boleh deh coba kesini. Ajak anak-anak karena banyak hal-hal menarik dan edukatif di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.